Ini merupakan rakernas saya yang kedua. Saya sangat semangat, saya excited, berharap acara BNPB sukses, kemudian secara khusus penanggulangan bencana di Indonesia bisa terlaksana, dapat dilakukan dengan baik. Gitu. Hanya cukup baik dari tahun kemarin, kayaknya lebih tertib juga, karena tidak semua orang bisa masuk, jadi harus daftar dulu, registrasi dulu, dan jadi lebih tertib daripada tahun sebelumnya. Kesannya sih sangat menarik sekali, apalagi ini diikuti oleh seluruh BPBD yang di seluruh Indonesia. Kita bisa berkumpul, kita bisa berkomunikasi, terus juga kita bisa saling sharing nih tentang beberapa permasalahan di provinsi kita masing-masing. Beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh BPBD, kemudian BNPB, intinya bahwa terus harus meningkatkan inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk penanggulangan bencana. Dan yang kedua, kami dikuatkan dengan penguatan kelembagaan yang sudah direncanakan oleh BNPB dan Kementerian Dalam Negeri. Kami para bupati, ya khususnya para bupati di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya seluruh Indonesia tentunya sangat senang dengan adanya Rakornas PB 2024 ini. Karena ada hal yang mungkin belum sempat kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu, maka dengan Rakornas penanggulangan bencana 2024 ini, maka kita menambah ya banyak hal untuk kita punya daerah dalam penanganan bencana di daerah masing-masing. Semoga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik, bukan hanya dari segi pencegahan-pencegahannya, tetapi dari kedaulatan, kemudian penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksinya. Berjalan dengan baik. Harapannya, angkanya mungkin bisa lebih turun lagi, dan teknologinya bisa lebih bagus lagi, dan penyebarannya juga nanti dari BNPB ke daerah bisa lebih menyebar dan merata lagi. Harapannya dari hasil perumusan itu tentunya sangat ingin lebih baik lagi, meningkat lagi, baik dari segi anggaran, baik dari kolaborasinya antara BNPB dengan BPBD provinsi, kabupaten itu harus saling bersinergi, mungkin seperti itu. Terkait dengan penanggulangan bencana lebih terstruktur, lebih rapi, lebih terkoordinatif sehingga untuk pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik. Ya begini, kami di daerah yang cukup jauh di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Utara, ya memang kami juga termasuk daerah bencana, ya daerah bencana, tetapi ya terkendala, banyak kendala, antara lain kendala kami itu adalah soal apa bantuan-bantuan bencana, sehingga kami mengharapkan mungkin ada terbuka kemungkinan supaya kita bisa dapat tambahan-tambahan baik dari provinsi maupun dari pusat untuk penanganan bencana secara cepat. Itu yang kami harapkan.